Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Pandemi COVID-19 sudah terjadi selama 1 tahun di Indonesia. Sejumlah langkah diambil pemerintah guna menyelesaikan pandemi ini. Sebanyak 14.000 dosis bahan baku vaksin CoronaVac dari Sinovac kembali tiba di Indonesia hari ini. Vaksinasi COVID-19 yang saat ini berjalan diharapkan mampu mengendalikan laju penyebaran virus corona. Dan kau lihat.